Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mancing mania mantap. Di video kali ini saya akan membagikan umpan ikan mas putih kukus Joss Super Joss. Adapun bahan-bahannya seperti ini. Ya juga. Dan untuk selanjutnya, mari kita racik umpan ini dan simak video ini, jangan di skip agar kalian tahu bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana nanti umpan ini gacornya di kolam-kolam yang ada ikannya. Pertama, kita masukkan telur. Telurnya 3 butir ya teman-teman. Nah, 3 butir telur kita masukkan. Biar simpel, kita nggak aduk tapi kita blender aja. Ya juga. Lalu kita masukkan 1 bungkus susu Denko. Lalu kita tambahkan 1 umpan putih merek Paatang. Paatangnya 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan lagi. Nah, 1/2 umpan bondon. Nah, lalu kita masukkan keju krab yang ukuran kecil. Jangan yang besar. Cukup ukuran kecil saja kejunya. Iya juga. Setelah itu kita masukkan 1 umpan 3 berlian. Ini umpan bisa untuk ikan rame, ikan gede, semua masuk berbagai medan. Kolam air pun keruh. Ya juga. Jernih ataupun hijau. Lalu kita masukkan umpan super tombro. 1 bungkus, 1 bungkus umpan ikan super tombro. Lalu kita masukkan kembali energen rasa vanila 1 bungkus. Lalu kita tambahkan lagi santan kelapa sasa 1 bungkus. Tidak lupa dan tidak ketinggalan 1 kaleng susu beruang. Ya juga. Dan yang terakhir kita masukkan 2 ekor ikan jaer yang sudah diambil itunya, tulangnya. Kita masukkan dagingnya saja ya. Masukkan semua. Nah, setelah ini baru kita blender. Ya juga. Nah, teman-teman, umpan yang tadi dalam blender sudah saya masukkan ke dalam plastik dan menjadi 8 bungkus untuk 8 kali tanding di dalam kolam. Dan untuk selanjutnya mari kita kukus umpan ini. Nah, teman-teman, mari kita kukus umpan ini selama
kurang lebih 25 menit. Bisa juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau coba mancing ikan mas pelambungan. Tapi keadaannya udah gelap nih, udah malam. Saya juga baru pertama kali mancing di sini dan mancing di malam hari. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus. Kita mau bikin umpan dulu nih. Ayo. Kita mau mancing di pemancingan Plak 7 nih, yang berada di Desa Banyak Anjar, Kecamatan Banjar Anjar, Kabupaten Ciamis. Saya baru pertama kali di sini. Untuk ikan di sini, ikannya ikan rame, 1 kilonya 5 ekor. Iya juga. Jadi hanya ikan rame. Jadi umpannya juga khusus ikan rame. Iya juga. Sampurna, tapi bukan rokok sampurna ini. Sampurna kalau itu sama itu tuh apa namanya, tenggok. Sama empan putih, wangi sih. Iya juga. Kita coba ya nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan si gacor nih. Rasanya minim, biasanya 1 on. Iya juga. Yang keren. Iya juga. Empan dua, esen beda, esen beda. Kita sini cuma ngetes esen. Ikan. Oke teman, kita letak satu nih. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ini hasil akhir malam ini. Lumayan, juara 1 season 1, juara 2 season kedua. Total dapat 25 ekor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.